Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau SIM nembak itu bisa nggak diperpanjang katanya? Jadi rupanya dia dapat SIM nembak, ya kan? Kita bahas yang SIM nembak dulu. Apa yang dimaksud dengan SIM nembak ini? Kalau menurut saya ada dua macam. Yang pertama, dia bikin SIM tapi nyogok, ya kan, supaya lulus, ya kan. Dia nyogok di bagian mana kita nggak tahu juga, ya kan. Tapi artinya dia nyogok supaya akhirnya tes, ujian dan sebagainya lulus dan dapat SIM. Itu SIM nembak juga, ya kan. Nah, yang kedua, dia lewat calo, dia nggak ikut ujian, tahu-tahu dapat SIM. SIM nembak. Nah, kalau SIM nembak yang pertama itu SIM-nya kan tetap sah. Memang cara dia mendapatkan SIM tidak sesuai prosedur. Yang menandatangani SIM itu kan biasanya Kapolres, ya. Nah, Kapolres kan nggak tahu, ya kan, apakah tadi sesuai prosedur atau tidak, karena pimpinan nggak sampai ke sana. Kalau terjadi itu berarti oknum-oknum yang di lapangan itu yang nakal, kan begitu. Nah, SIM yang didapat, ya sah dia SIM-nya. Nah, kalau misalnya ketahuan bahwa SIM itu didapat karena hasil nyogok tadi, bisa jadi pidana, bisa suap-menyuap, pasalnya pidananya suap-menyuap, sogok-menyogok, ya kan. Kalau misalnya ketahuan, kalau nggak ketahuan ya selamatlah dia. Tapi seandainya ketahuan, yang menyogok kena, yang disogok kena juga dia, ya, kena pidananya. Namun SIM-nya tadi tetap sah, dan SIM itu bisa diperpanjang karena memang nggak ketahuan, kan gitu. Yang kedua, SIM nembak melalui calo tadi, dia tidak pernah ke kantor tapi tahu-tahu dikasih SIM. Ini bukan SIM sah namanya, ini pasti SIM palsu, rekan-rekan. Karena apa? Kalau misalnya kita bikin SIM, pasti kita foto di kantor polisi. Harus foto di sana, bukan foto di rumah, foto di mana. Foto di sana. Terus gambarnya pun biasanya lebih besar dia, nampak lebih besar di SIM itu. Dan tidak ada hologramnya. Itu SIM tembak dan SIM palsu. Kalau ketahuan, bisa dipidana. Menggunakan SIM palsu itu pidana juga, rekan-rekan. Bisa sampai pemalsuan dia kan bisa sampai 6 tahun penjara itu. Nah, itu akan ketahuan ketika hendak diperpanjang. Ya, ketika Anda memperpanjang SIM nembak yang palsu tadi, pasti ketahuan karena nomor registernya pasti tidak ada terdata di sana. Ketika mau bikin kita serahkan, ketahuanlah Anda bisa berbahaya. Ya. Jadi SIM nembak tadi ada dua macam. Kalau yang pertama tadi, kalau nggak ketahuan dia, bisalah diperpanjang. Tapi kalau SIM yang kedua nembaknya, pasti ketahuan ketika hendak diperpanjang. Jadi kalau Anda memiliki SIM nembak yang palsu tadi, tidak pernah ke kantor, tahu-tahu dapat SIM, jangan diperpanjang. Pasti ketahuan, Anda akan ditangkap. Namanya pemalsuan. Elang Mau.